Ini adalah salah satu produk dari Sony. Jadi merupakan music player yang juga bisa sekaligus jadi trainer. NFC, Bluetooth, Walkman, 16GB. Ini ada tombol power untuk menghidupkan Smart Beat Trainer ini dan tombol volume untuk mengatur volume naik atau turun. Itu tombol untuk playback atau pause. Di bawahnya kita punya tombol previous or next. Dan satu tombol ini nanti dipakai untuk mengetahui berbagai macam informasi saat kita training. Kita nge-charge unit ini setelah ada satu, yaitu yang di sebelah kanan yang punya tempat untuk nge-charge. Kita tinggal masukin dan selesai. Smart Beat Trainer ini merupakan teman untuk kita yang suka melakukan olahraga di luar, terutama lari. Selama kita playback music, ada suara-suara yang membimbing kita, mengguidance kita untuk mencapai target, ada untuk memicu heart rate, untuk membakar kalori dan segala macam. Music yang dimainkan itu akan menyesuaikan. Jadi kita perlukan selanjutnya adalah smartphone. Here, Be Trainer. Tinggal di-download ya di Play Store ataupun juga di iOS. Smart Beat Trainer akan connect langsung ke smartphone, akan menjadi coach, bisa mendengarkan lagu dan detail progress visually. Now we go to setup. Kita akan pairing dengan si Smart Beat Trainer. Oke, ini ada on, ada hijau, tambang Bluetooth juga nyala. Kita tinggal kita koneksiin. SSE-BTR1 connected. Check complete, checking your heart rate. Sini akan kita tinggal masukin nama, tempat tanggal lahir, berat badan, dan register. Di sini ada training plan, free plan, set time, set distance, set calories, in setup trainingnya, activity log, ini untuk history kita kalau misalnya sudah lari, kemudian ada voice memo, device info, kurang lebih ada 7 lagu yang sudah default, sudah terinstall di sini. Ini bisa measure your heart rate. Upload activity log, bisa di-upload ke social media. Oke, transfer training. Ini artinya kita transfer settingan ini ke unitnya.